Okay, assalamualaikum. So, hari ni aku nak buat pasang dashcam dekat kereta. Okay, situ tengok kita apa. Nissan Almera eh. Aku sebenarnya tak pernah pun pasang ni. Jadi ni kali pertama aku tengoklah macam mana nak pasang. Tengah study dulu macam mana nak buat. Sebab kereta ni aku tak nak dapat. Jadi kita potong ni. Di Nissan. Cari mana nak pasang. Okay, so dashcam yang kena pasang adalah 70mm A400. Ni dia. Memang harga pun tak ada mahal sangat lah. Okay ni. Ni sekali kamera depan belakang lah. Nanti kita tengok. Ini punya memory card. So yang kena buat ni adalah hard wire lah. Dia bukan cucuk dekat tempat cucuk rokok tu. Yang ni kalau parking pun dia ada surveillance mode. Kalau gegaran ke semua dia record lah masa tengah parking. Okay, jadi let's jom. Okay, jadi ni sambung. Okay, tadi sebenarnya aku cari dia punya fuse box lah. Sebab hardwire ni dia perlu sambung dekat fuse untuk dia terus pakai waktu kucing. Waktu tengah ni lah, tengah parking kan. Jadi aku dah pusing-pusing, aku tengok dia punya cari lah mana dia punya fuseboard kan. Dia punya fuseboard dia dekat bahagian penumpang, dekat sebelah dashboard, dekat sebelah kiri lah. Kalau Saga sebelah sana, tapi kalau untuk Almera dekat sini. Saga Persona dekat sebelah kanan sebelah driver. So ni fuseboard dia. Nanti kita test dulu mana fuseboard yang 12 volt. Untuk kita gunalah. Dia ada 3 wire. Satu warna apa. Jadi 3 watt ni kita pakai. Merah, kuning dengan hitam lah. Hitam tu grounding. Merah dengan kuning ni dia ada kat sini tulis lah. Apa tu? VCC dengan ACC tu. Okay, jom sambung. Okay, jadi aku nak pergi DIY. Tapi ada benda. Oh, sebab fuse box aku tadi aku nak test, dia punya tester tu rosak. So aku nak beli kat Mr. DIY lah. Dan aku dah bawa motor pergi, cuma aku kat seat ni aku lupa nak cabut cover seat aku. So aku bawa lah Cam Pro ni sekali dengan seat. Okay, jadi ni adalah hard wire yang kita kena gunalah. Okay, yang hitam ni adalah grounding cable. Okey, yang kuning ni kita tap nanti dekat fuse. Lepas tu yang merah pun sama juga fuse. Yang merah ni untuk dekat fuse yang dia ada current. Dia nama dia 12 volt dulu lah. Dia ada current walaupun tak ada, tak on apa kita punya kereta. Lepas tu yang kuning ni ni bila ada kita on kereta baru dia ada current lah. And then yang ni grounding. So yang ni macam mana nak letak dekat fuse box ni kan. Fuse box ni kita gunakan fuse tab. Gunakan ni lah. Nanti kita sambungkan yang merah ni dekat sini, kuning dekat sini. Dia ada dua je pakai. Okay, pakai dua je. Yang hitam ni kita terus letak dekat mana-mana grounding lah. Kita cari nanti ada tu satu, ada dua ni dekat body ni. Okay kot. Okey, lepas tu yang ni kita tap je lah dekat mana yang kita tengok tadi. Ha, nampak? Cucuk je kat situ. Okey, jom. Okey, jadi sekarang kita sambung hard wire ni dengan fuse tab dulu. Ada dua. So yang merah dengan kuning lagi sambung. Okay, jadi okay, ni yang dah siap lah. Dia dah siap dekat. So jom pasang dekat fuse box.
Okay, so sekarang kita buka dashcam dulu. Nak pasang, nak try hidup tak. Ni punya pelekat lah. Tak ni je. Aku dah pernah bosin lah. Mana ni? Nak ambil kamera dulu. Wow. Ni bukan 400 silap. Pro Plus 70mi Dashcam Pro Plus. Ya, siap. Ada GPS lah. Terlebih dia. Not bad. Boleh ambil sini lagi. Kita buat video. Okay, sekarang nak try dia on. Okay, tak. Okay, dia menyala dan dia hidup lah. Okay, ni kita buka dulu. Ni bahasa tak perlu pun. Okay, jadi dia nak, kita nak English. Dia tulis tak ni. Okay, faham. Kau apa? Jam. Mak, jam tak ada masa pula. Pun tak keluar masa. Jangan tarik gambar. Sekarang pukul 2.31. Berapa hari bulan? Apa ni? Februari 12. 12 Februari 2022. Apa? Okay, 2022. Please insert SD card. Okay, so SD card kita try. Okay, so kita pakai yang 64GB lah. Dapat. So, cucuk dekat mana SD card ni. Ni lah, micro SD. Kita balik. Kita balik. Okay. Masukkan SD card. Tekan je. Please format SD card. Okay, patut yang kedua kita kena format lah. SD card. Okay, sebenarnya tadi dia ada tiga color tau kat sini. Hijau ni maksudnya dia tengah record. Lepas tu kalau dia warna merah, dia error. Yang biru adalah standby lah. So sekarang dia tengah record. So kita kena enable parking mode dulu. Back. Okay, yang ni kena on dulu. Kita nanti. Okay, jadi aku dah enable surveillance mode lepas on kereta. Jadi bila aku off engine, baru dia masuk lah dekat bahagian surveillance mode ni. Lepas 5 minit lepas off engine tu baru dia hidup untuk surveillance mode. So aku dah try goyang-goyang kamera, dia record lah. So dah detect. Sekarang kita completekan untuk pemasangan kabel ni lah. Cantikkan dan pasang ke belakang sana untuk dashcam rear punya. Okey, jom kita teruskan. Bateri pun dah low. Okey, sebelum tu ni aku nak share lah. Aku dah buat pemasangan tadi. Test kamera pun, kamera tengah test untuk surveillance mode. Jadi yang ni adalah wire VCC yang merah tu. Nampak tak? Okey, grounding aku letak kat skru sini. Lepas tu yang ni adalah wire kuning tadi lah, ACC. Dia aku dah test dia punya. Ni yang 12 volt punya. Lepas tu yang ni bila on engine baru dia hidup lah. Yang ni. Yang ni. Yang ni bila tak ada current pun dia hidup kat. 12 volt punya direct battery. Okay, macam ni lah aku susun. Tak tahu lah. Okay, kita kan. Macam okay je. Tak buat serabut.
kemasan gitu. Tak ada serabut wayar ni simpan kat sini. Ni. Kalau ni aku selit sini, aku nak selit situ. Tapi nampak oh, macam sempit, aku tak boleh nak masuk. Sekarang kita susun wayar pula lah. Ni tengah tunggu dashcam ni hidup balik. Okay, bye. Okay, untuk dashcam ni, 70mi dashcam Pro Plus ni, plus-plus nama dia. Dia ada dua, bukan, yang menariknya nak letak dia punya apa ni, dekat cermin tu dia pakai binatang ni. Okay, yang ni kita attach dia dekat sini. Dan nampak oh, pengaman. Kita attach je. Lepas tu tampal lah dekat cermin. Sama juga yang belakang ni, tak ada. Yang belakang ni dia dah siap ada lah. Okay, nanti aku pasang dulu. Lepas aku tunjuk lah macam mana dia punya wire pergi. Okay, bye. Okay, kita ambil yang ni, letak kat cermin. Sama juga kat belakang sama. Kita letak je. Baru boleh letak cermin. Letak cermin, letak kamera kita atas ni lah. Okay, jadi sekarang ni aku dah siap pasang lah untuk dashcam ni. Untuk ni aku dah siap pasang. Ni dia dashcam dia. Okay, so ni aku tengah setting lah. Tak apa, aku nak tengok. Back. Okay, jadi pemasangan untuk dashcam ni dah siap. Aku dah buat. So macam ni dia punya pasang. Ni tadi kan aku dah tunjuk macam ni fuse dia settle kan. Okay, fuse dah settle. Cuma tinggal aku nak connectkan wire lah. Jadi macam mana connectkan wire? Mula aku tampal dulu dashcam ni. Dashcam dah belakang aku tampal tak itu. Okay, and then lepas dah tampal tu, aku susun wire dia lah. Ni aku masukkan dekat atas ni. Tak apa, cantik sangat lah ni. Oh, ada yang pendek, ada yang panjang. Okay, ni dua kabel ni. Nampaklah dua. Lepas aku masuk selit dekat atas ni. Selit kat sini. Okay, bila masuk dalam ni, aku selit kat sini kan. Sini aku buka sikit ni, aku masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Lepas tu yang ni. Okay, lepas tu yang ni sebenarnya boleh buka. Ni aku buka je. Buka je. Lepas aku masukkan lah kabel kat dalam ni. Okay, ni sama juga proses ke belakang ni semua. Kelabu WhatsApp kameranya. Okay, aku masuk sini sampai ke belakang. Kat dalam ni pintu belakang. Tak dapat. Ni pun siap ni. Okay, lepas dah siap tu, belakang sama. Sama juga. Wire panjang yang ni. Panjang gila. So aku simpan dia banyak dekat dalam ni. Ni muat. Aku selit. Panjang gila lah. Agak dalam 1 meter lebih. So semua aku selit. Ni kamera belakang dia ada connection dia. Dia ada wire memang khas untuk belakang lah. Untuk kamera ni. So cucuk je. Yang ni adalah untuk kamera ni lah. Dia punya wire panjang. Pendek ni je. Lepas tu aku ambil yang cucuk daripada depan tu, ada dua wire kan. Satu pergi belakang, satu lagi pergi dekat power dia, dekat fuse. So yang ni dia punya. Ni kamera belakang ni lah. Cucuk je. And then dia detect macam tadi lah. Settle semua. Okay, diulang balik lah. Aku punya pemasangan untuk dia punya fuse box lah. Dan tadi ni adalah grounding cable. VCC dengan ICC lah. Yang ni yang 12 volt punya. Yang ni yang bila on baru ada current lah. Bila kita contoh macam ni kan, kita cabut switch dia, kita tengok mana yang tak guna lah. Macam ni dia pakai untuk lampu. Lampu apa? Lampu dalam. Dia panggil apa ya? Room lamp. Maksudnya lampu yang ni. Bila enjin tak pasang boleh hidup. Dia stasi hidup. So yang tu lah dia standby. Bateri direct.
Yang ini adalah untuk mirror dan audio, maksudnya radio punya. Ha, cabut, ganti, cucuk balik. So semua dah berjaya. So alhamdulillah lah, selesai lah misi memasang dashcam Pro Plus 70 mi. Okay, bye.